Mitra Olahraga bersama kami Unu Bola Lampung dalam rangkaian internal game All Star FC pada kesempatan sore hari ini. Game kedua akan segera kita saksikan antara Fans Club Barcelona atau Chuler berhadapan dengan Madridista. Ya, masih dalam rangkaian internal game, kita akan saksikan game kedua. Ada Denny dan juga ada Gemoy di sana dari Madridista. Akan mencoba melakukan tendangan pertama ya di game yang kedua ini. Di mana game pertama tadi sudah berlangsung, keunggulan 0-2 bagi Internisti atas Milanisti ya. Bola pertama sudah berjalan, Gemoy kita saksikan nomor punggung 7 ini mundur ke belakang, masih kita saksikan pertahanan belakang Syarif kali ini, Syarif Persib Bandung nomor punggung 5. Masih Syarif. Cukup taktis ya, permainan yang tidak terburu-buru. Bisa memainkan bola lebih tenang ya. Angkat bola langsung, Lukman penjaga gawang dari Madrid ini. Kali ini Chulers langsung. Belum juga beruntung kita saksikan dari sebelah kanan tadi ya. Dari Madrid kita saksikan ada di sana Mpep, ada Hadi, Ozil, Denny, Gemoy, Syarif juga Lukman sebagai penjaga gawang. Sedangkan dari Barca atau Chulers ada Uje, Franz, Cepi, Oki, Rahmat, Ridwan, Asep, Aceh. Kembali Bas Oki kita saksikan ya. Oh, dia sentuhan pertama tadi. Ya. Tidak apa-apa. Biasa dalam sepak bola ya Mitra Olahraga ya. Mpep tadi ya. Berbenturan dengan salah satu pemain dari Barcelona Fans Club atau Chuler. Ya, sebuah skema atau format pertandingan ya yang baru saya pertama kali saya temukan ya dalam sebuah komunitas ya. Ya karena memang saya katakan tadi dalam sebuah komunitas ini banyak bermacam-macam ya klub yang dia sukai atau dia yang cintai. Dan kali ini kebetulan terbagi dalam 4 tim besar Eropa. Wow, sayang sekali tadi sebuah skema yang terputus ya. Barca kali yang masih di motor Le France juga Uji. Ya, Atung tadi melebar bola kali ini sudah ditunggurkannya di sana. Hampir-hampir saja tadi salah menendang bola tadi ya. 0-0 masih kedudukan sementara di awal-awal di game yang kedua ini Mitra Olahraga. Penjaga gawang dari Chulers ya. Kali ini kembali jersey Roma ini melebar. Oki tadi baik sekali diintersep dengan baik oleh Syarif tadi ya. Oh, pas bola tadi Rahmat tadi mencoba. Kali ini Rahmat bergerak di sektor tengah ya Mitra Olahraga, mencoba menjadi dirjen permainan dari tim Chulers ya. Kembali kita saksikan penjaga gawang nomor punggung 99 Ridwan. Ada Syarif di sana lagi-lagi bertindak sangat agresif, cepat mengawal Franz tadi. Iya, kali ini langsung saja tekanan pertama. Iya, wop. Iya, Franz tadi. Wow, sayang sekali ya. Cepi yang sudah bergerak sangat terbuka, sangat leluasa tadi ya untuk bisa melepaskan bola. Namun sayang Fran tadi salah mengerti, salah langkah sepertinya. Fran ball pass tadi. Ada Syarif kita saksikan, Syarif Persib nomor punggung 5 ini bisa diambil oleh Rahmat tadi. Ya. Lepas bola tadi Mpep berhasil menghempaskan arah bola tadi. Oke. Ada nomor punggung 19 tadi. Buang saja bola oleh Mpep. Heading, wow, sangat bahaya Franz tadi ya, melepaskan heading yang sangat kencang. Namun masih juga belum bahaya. 0-0 masih kedudukan sementara kita saksikan. Ya, sang sepatu hijau Denny masih juga belum bisa memperoleh kesempatan untuk bisa mencetak gol ya. Cepi, Franz, ada Rahmat di sana. Franz kembali, wall pass Rahmat atau Franz tadi.
Ya, melebar maksudnya. Masih ada Syarif lagi-lagi. Syarif ini betul-betul tepat posisi ya, Mitra Olahraga ya. Dipercayakan sebagai pemain bertahan. Bisa sangat mudah membaca arah bola dari kali ini. Frans! Gol! Sebuah skema penyerangan yang berhasil tadi kita saksikan. Kali ini The Chuler sementara unggul 1-0 lewat kaki dari Frans tadi ya. Kerjasama yang sangat rapi ya. Ini sudah bisa terbaca dari awal-awal permainan ya. Tiga pemain ini sangat baik sekali dalam mengelola alur serangan tadi sehingga menghasilkan sebuah kemenangan sementara bagi timnya. 1-0 keunggulan bagi Chulers Barcelona atas Madrid Nista. Ebri Mpep sepertinya ya, agak sedikit tergugah ya. Yang biasanya kita saksikan bermain sebelum main depan ya Mpep ini ya. Namun dengan lahirnya gol tadi harus bisa kembali ke posisi naturalnya ya sebagai orang penyerang depan ya. Iya, kembali Gemoy kali ini. Langsung Gemoy, keras. Belum membahayakan, masih kita saksikan. Penjaga gawang Ridwan. Pendek saja bola pada nomor punggung 10 di sana. Angkat bolanya. Oh, Frans tadi. UJ nomor punggung 75 mengawal ketat pertahanan belakang. Pemain baru seperti ini ya yang dimainkan oleh kawan-kawan dari Madrid. Ada nomor punggung 24 tadi. Oh, ini dia bola yang dihasilkan oleh seorang UJ tadi ya. Oh, Denny sepertinya tadi ya, luar biasa ya. Bola pertama yang diperjuka, kesempatan pertama dari seorang Denny, keras ya, bola masih menghujam di tinggi. UJ melebar. UJ, ada Rahmat di sana. Masih Rahmat. Bola sudah keluar tadi. 1-0 kedudukan sementara ya. Frans tadi berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Gemoy tadi, Mpep. Masih kita saksikan dari Madrid. Cepi tadi, Oki kali ini. Oki, sayang sekali tidak dibiarkan begitu saja oleh Gemoy. Oh, maksud saya oleh Mpep tadi. Gemoy kali ini, Gemoy melebar tadi, sayang sekali ya. Apabila Gemoy tadi bisa sedikit sabar ya, bahkan eksekusi langsung pun bisa dilakukan ya, karena kesempatan sangat terbuka tadi walaupun agak sedikit terhimpit oleh pemain belakang dari Barca atau The Chuler ini ya. Syarif kali ini tenang sekali. Syarif angkat bola langsung. Ada nomor punggung yang dicari, lepas bola, masih bisa dikuasai dengan baik tadi. Iya, Rahmat. Melebar Rahmat sendiri, Oki. Yo, sayang sekali. Intercept dengan baik tadi Denny atau Cepi. Rahmat. Atung. Masih Atung. Pep kali ini tenang sekali Pep. Oh, dikuasai dengan baik oleh nomor punggung 6 Acep Aceh yang beroperasi di sektor kanan ya. Asep Aceh ini beberapa kali bisa melahirkan peluang. Asep kali ini menerima bola dari Rahmat tadi. Rahmat kembali. Frans lagi-lagi tidak melihat posisi dari penjaga gawang tadi ya, sedikit terkecoh tadi. Namun bola tadi sudah tepat mengarah kepada Frans ya. Kali ini Rahmat heading bola tadi. Iya. Oh, Denny, sayang sekali Denny. Denny kali ini. Denny melebar bolanya, sayang terlampau melebar, mencoba kembali memberikan support ya. Namun sayang patah di kaki Frans kali ini serangan bola Rahmat. Asep sudah terlewati, tidak terkawal tadi. Ya, langsung iya, gol! Baik sekali. Si rambut gondrong nyentrik berjersi Roma ini mampu memberikan keunggulan. Luar biasa. 2-0 kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari Chulers Barcelona. Masih dalam rangkaian internal game All Star FC. Yeah.
kembali kita saksikan. Masih terus bersemangat ya, kawan-kawan. Sudah 4 gol yang tercipta ya, Mitra Olahraga, sampai dengan saat ini dari 2 game ini. Ya, produktivitas yang sangat cukup baik ya. Ya, Uje tadi, Rahmat. Tenang sekali Rahmat ini. Dengan posturnya yang tinggi ya. Gamoy kali ini. Ke tengah ada Mpep. Mpep sendiri. Ya, ini dia. Maju sedikit Pep ya, yang tadi di menit-menit awal dipercayakan sebagai pemain belakang. Namun kali ini melihat posisi dari skor 2-0 yang tertinggal dari timnya, membuat dia agak sedikit greget ya sepertinya. Kembali kita saksikan dengan Rahmat kali ini, ball pass Oki. Dan juga Oki ini merupakan pemain dan juga pemain yang baik ya. Kita saksikan ball pass-ball passnya bahaya seorang Oki ini. Walaupun bermain sangat tenang, namun skill individunya masih diharapkan oleh rekan-rekannya ya. Dan juga sebagai salah satu penggerak atau motor dari All Star FC. Rahmat kali ini, Oki. Nah ini dia Oki, ciri khasnya. Sangat simpel permainannya. Melebar kali ini ke bawah ada Atung. Masih Atung. Ada Gemoy di sana kali ini, Gemoy. Yah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Eksekusi-eksekusi atau killer pass dari seorang Gemoy ini ya, masih ditunggu oleh rekan-rekannya untuk bisa memperkecil keunggulan dari Cullers ya. Saksikan Asep di sebelah kanan, Asep AC masih mencoba. Cepi kali ini, ya Asep yang dicari, Asep sendiri, Asep, ya, wow, Cepi bisa dikandaskan tadi, bola mantul dari seorang Cepi. Ada Uji di sana, Oki lagi, teknik tinggi Oki, diintercept dengan baik tadi oleh Gemoy kali ini. Madinista lepas bola, sayang sekali Atung. Kesempatan yang banyak ya kita saksikan diperoleh oleh kawan-kawan dari Madrid ini. Namun kesabaran kawan-kawan Oki tidak terkawal. Iya, Cepi. Lukman lagi-lagi bekerja secara sempurna tadi. Intercept Rahmat. Oh, berhasil kita saksikan melalui dua kaki. Melebar kali ini bola. Iya, Deni, sayang sekali Deni. Kesempatan kedua yang diperoleh Deni tadi. Asep AC. Mantul bola dari kaki Mpep tadi. Oki. Oki kembali. Baik sekali Oki. Asep sekarang berada di sebelah kiri ya. Ada Franz di sana. Oh, lagi-lagi kerja yang baik dari seorang Gemoy ini. Masih Gemoy. Gemoy masih. Iya, Mpep yang dicari. Deni lepas. Deni. Wow, ada Uje, Rahmat dan juga Cepi yang turun jauh ya untuk membantu pertahanan belakang yang memang terancam tadi ya, dengan gerakan atau akselerasi penetrasi dari Mpep dan juga dari Deni tadi ya. 2-0 sementara masih kedudukan Mitra Olahraga semua. Masih bersama kamu, kami menu bola Lampung. Mari abadikan momen-momen sepak bola bersama kami, baik itu event-event sparring partner atau internal game, baik di mini soccer maupun di stadion yang ada di Bandar Lampung ya. Kembali kita ke lapangan kali ini, tekanan-tekanan masih terus silih berganti di dua pertahanan dari tim Cullers dan juga dari Madridista. Ya, pemain yang salah satu ini menggunakan jersey Roma ya. Namun juga permainannya sangat baik ya. Tadi berhasil mencetak gol kedua bagi timnya, The Cullers. Rahmat. Masih Rahmat. Masih cukup tenang dan sangat dingin Rahmat ini ya. Asep AC. Melebar. Oki, lepas Oki. Ya, yeah. Gol kedua. Kerja sama segitiga yang sangat baik. Gol terjadi. Fans kembali berhasil membukukan gol keduanya atau gol ketiga bagi timnya dari Cullers Barcelona ini ya. 3-0 game yang kedua dari 6 game yang direncanakan pada kesempatan sore hari ini. Ya, sangat seru ya, kita saksikan ya semangat kawan-kawan dari All Star FC ini, luar biasa memang, begitu guyup ya mereka. Ya,
Denny, melebar Denny. Sayang sekali. Di intercept tadi ada Mpep di sana. Mpep langsung diblok dengan baik tadi oleh pemain belakang atau pemain berambut nyentrik ini. Syarif di sana. Mpep maksudnya kepada Denny yang sudah menunggu tadi, namun dipotong. Rahmat kali ini. Masih Rahmat. UJ cantik sekali UJ. Ada Syarif di sana. Lemparan ke dalam kali ini. Madrid Nista mencoba terus berusaha untuk memperkecil keunggulan dari kawan-kawan Tullers. Heading bola tadi bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Ridwan Lukman kali ini. Keeper to keeper sepertinya bola. Iya, yeah, pertandingan game kedua usai sudah Mitra Olahraga dengan skor akhir adalah 3-0 keunggulan bagi Tullers atas Madrid Nista. Selamat untuk kawan-kawan dari Barcelona Fans Club ini. Dan kita akan lanjutkan dengan pertandingan di game yang ketiga antara Inter Nisti berhadapan dengan Madrid Nista.